Nah. No. Ada titipan pertanyaan. Siap. Bagaimana kita sebagai karyawan di toko yang pemiliknya orang Nasrani yang selama ini mereka baik. tak sebagai karyawan muslim mereka sediakan tempat sholat, juga gaji tidak pernah terlambat, dan mereka pun memberikan bonus dan makanan di hari-hari raya -hari mereka. Apa bonus dan makanan ini halal diterima? Tapi yang pertama, ketika mereka berbuat baik sama kita, ya, sebagaimana kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka selama tidak ada kaitannya dengan urusan urusan agama, maka nggak ada masalah. Kita uh, toleransi dengan mereka, kita melakukan kerja kita dengan baik. Adapun bonus yang diberikan kepada mereka, hadiah yang mereka berikan yang berkaitan dengan hari raya mereka, selama tidak ada unsur kita mengikutin kegiatan-kegiatan mereka. Insya Allah nggak ada masalah untuk diterima asalkan tadi tidak ada unsur kita membesarkan syiar-syiar mereka. Artinya pembagian hadiahnya di acara yang mereka bikin untuk lebaran mereka maka nggak boleh kita ikut sana. Tapi kalau mereka bonus memang tiap tahun mereka punya acara diberikan bonus kepada pegawai harusnya tidak ada halangan untuk diterima ya. Hadhu wallahu alam